4 kali dianugerahi Kota Peduli HAM, Banjarmasin jadi tuan rumah. Pemkot Banjarmasin menggelar sosialisasi peraturan Presiden nomor 33 garis miring 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia atau RANHAM di Aula Kayu Baimbai, Senin 21 Oktober 2019. Terima kasih kepada Komnas HAM, khususnya Pak Wakil Ketua Komnas HAM dan komisioner, memberikan kesempatan kepada Kota Banjarmasin untuk sosialisasi mengenai Perpres 33 tentang RANHAM atau Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia. Bagaimana kita tahu bahwa Banjarmasin ini kan sudah menjadi kota peduli HAM 4 tahun berturut-turut, dan insya Allah tahun depan kita akan menjadi tuan rumah untuk festival HAM. Negara, aparatur negara, dan masyarakat sipil di Banjarmasin.